السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يحجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم والذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم. هل ندلكم على رجل. نبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفطر الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب بعيد أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وَآلِهِ الْأَطْهَارُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَخْيَارُ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala habibi ilahil alamin abil qasimil mustafa Muhammad. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al muntajabin al akramin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam tayangan dahulu, ada sebuah riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan kita mempelajari Al-Quran. Ada lima, ya, lima hal yang bisa didapatkan ketika orang mempelajari Al-Quran. Pertama, itu Aisyah. Ada hidup yang... Bahagia yang kedua, mautus syuhada mati sebagai seorang syahid, kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika panas, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang dalam kebingungan, dan keutamaan-keutamaan lain dari ketika kita mempelajari Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk menumbuhkan kedekatan kita dengan Al-Quran, mendekatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Oleh karena itu, bulan ini juga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, selain itu, kita dekat dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, kita juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu waktu yang luar biasa. Yang kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan kehidupan atau mendapatkan keberkahan seperti ibadah 80 tahun gitu ya. Karena nanti di Ramadan ini ada Laylatul Qadar. Dan Laylatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada seribu bulan. Nah ini satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa eh, para sahabat Nabi itu pernah dengar gitu bahwa orang-orang dari zaman-zaman terdahulu itu kan hidupnya umurnya panjang-panjang gitu ya. 100 tahun, 200 tahun, bahkan kalau kita ini lihat Nabi Nuh itu kan sampai 900 tahun itu ya dan ada satu kisah mungkin yang kemudian di antara umat-umat itu ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa hidup sekian ini sekian tahun dalam umur yang panjang itu tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beberapa sahabat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hidup seperti mereka. Nah, dalam riwayat itu ketika para sahabat itu meminta, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan Lailatul Qadar kepada kaum muslimin itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma Lailatul Qadar Lailatul Qadar khairun bin alfi syahrin. Jadi Lailatul Qadar itu diberikan lebih baik daripada 1000 1000 bulan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengungkapkan beberapa tafsir dari surat Al-Qadar ini. Mengambil keberkahan dari Al-Quran, mengambil keberkahan dari bulan Al-Quran, mengambil keberkahan dari para jemaah sekalian. Pembahasan kita ini tentang surat Al-Qadar ya mudah-mudahan bisa memberikan tambahan penjelasan atau mengingatkan sesuatu yang kita lupa tentang makna tersebut. Nah, surat Al-Qadar ini di juz 30 ya. Dimulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu biasanya dimulai dengan basmalah. Cuma di mushaf yang sekarang itu tidak ditulis walaupun ayatnya itu ada gitu tapi tidak dimasukkan ke dalam sebuah ayat. Nah dalam beberapa mushaf eh, basmalah itu merupakan bagian dari eh, surat, bagian dari ayat. Jadi kalau misalnya perbedaan-perbedaan jumlah ayat itu biasanya juga disebut atau disebabkan karena perbedaan-perbedaan seperti ini. Misalnya kalau basmalah saja tidak dimasukkan ke dalam satu ayat, maka ada 113 itu ya karena di atauah tidak ada. Ada 113 ayat yang tidak terhitung. Nah, kalau basmalah hanya dimasukkan ke dalam satu disebut sebagai bagian atau ayat yang pertama, maka kita akan mendapatkan 113 ayat maka akan terjadi perbedaan dengan ya yang gampang itu kan 6666 gitu ya ada yang menyebut 6300 sekian gitu nah itu karena perbedaan-perbedaan seperti itu nah di beberapa musaf itu yang pernah saya temukan itu basmalah ini ada nomornya gitu ya di rumah itu ada musaf-musaf yang menuliskan basmalah itu sebagai ayat yang pertama sehingga misalkan al kausar yang biasanya disebut tiga ayat itu di musaf itu menjadi empat, empat ayat gitu nah di tafsir atau ifuli syarat ini basmalah ini sepertinya dimasukkan ke dalam satu ayat dan menariknya tiap-tiap ayat atau tiap-tiap basmalah di tiap surat itu memberikan makna yang berbeda gitu dengan pada ayat-ayat yang lain dan seperti itulah kata Imam Jafar Sodik basmalah ini pada tiap ayat memang memberikan makna yang berbeda, yang berkaitan dengan e, ayat tersebut. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat ini, e, Syekh Al menyebutkan bahwa basmalah di sini adalah e, sebuah kalimat yang menghadirkan hati para ulama atau para ahli ilmu, sehingga dia bisa atau mampu ta'amul asyawahid as di asyawahid as untuk menyaksikan asyawahid as penampakan penampakan atau penglihatan penglihatan karena semuanya itu bermula dari asma Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah Subhanahu wa taala kalimat atau perkataan yang menghadirkan hati para ahli ilmu untuk melihat e, keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya itu adalah e, bismillah kunci untuk memahami segala sesuatu itu adalah dengan basmalah makanya dalam beberapa riwayat rasulullah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah itu akto kul amrin di la yubdaufi habib bismillah bahwa akto segala sesuatu atau segala urusan yang tidak dimulai dengan basmalah itu maka dia terputus termasuk apa perjalanan ilah perjalanan spiritual atau menyaksikan penampakan penampakan ilahiyah itu muka syafah tadi maka bismillah itu di sini karena nanti tujuannya adalah kita menikmati lailatul qadar dan lailatul qadar itu adalah hidangan spiritual hidangan batiniah untuk orang-orang yang berpuasa maka bismillah itu adalah sebuah kalimat yang menjadi sebuah niat sebuah niat yang segala sesuatunya harus dimulai dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mendapatkan al-Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar, maka semua niatnya itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah di sini yang pertama adalah untuk menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kehadiran hati itu kita bisa menyaksikan penampakan-penampakan ilahiyah. Jadi bukan penampakan-penampakan seperti yang menakutkan, gitu ya, tapi penampakan-penampakan ilahiyah itu tadi, sehingga apa itu akan menjadi bekal dalam perjalanan menikmati hidangan di bulan e, Ramadan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bekal kita untuk menghadirkan hati. Kehadiran hati itulah yang penting dan perlu. Kita dapatkan atau kita ini kan di bulan Ramadan ini. Jadi kadang kita bertamu kepada ke satu rumah, tapi pikiran kita ada di luar rumah. Nah itu juga tidak beradab gitu. Jadi Bismillah ini adalah untuk menghadirkan kita bahwa kita itu berada dalam jamuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam jamuan Allah Subhanahu Wa Taala kita harus menjaga etika kita sebagai uh, tamu etika kita sebagai orang yang diundang. Nah, ini e, jadi etika itu bukan hanya di apa namanya? di mahkamah konstitusi, enggak ya. Tapi etika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adab kita. Nah, itu adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bulan Ramadan itu adalah persiapan kita Menghadirkan hati dan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana adab kita di hadapan Allah? Yaitulah yang harus kita pelajari bahwa kita berada di jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam jamuan ini kita harus memiliki adab sebagai so uh, bukan sahibul bait, karena yang menjadi... Uh, apa namanya... Uh, tuhan rumahnya itu adalah romadhon. gitu. Jadi, beberapa catatan bukan catatan mungkin ya uh, ya tulisan gitulah status-status di Facebook saya pernah menulis bahwa yang pantas untuk menyebutkan marhaban-marhaban itu marhaban itu ya adalah uh, orang yang sahibul baitnya gitu ya dan sahibul baitnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala Bukan kita jadi, kalau kita menyebut Marhaban ya Ramadan itu sebenarnya agak kurang tepat karena kita bukan sahibul bait. Yang menjadi sahibul bait itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah lah yang paling pas untuk menyambut kedatangan kita. Maka mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kita itu Marhaban ya Ramadan. Nah, jadi, selamat datang para pencari. Uh, keberkahan Ramadan gitu. Jadi uh, ketika kita tahu bahwa kita itu sedang diundang, bahwa kita itu ini, maka kita akan menjaga adab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesiapan hati kita untuk menerima limpahan dan anugerah dari uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bismillah di sini adalah uh, kata Syekh Al kusyairi itu adalah anjuran kita atau penanda kita untuk mempersiapkan Adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu adabnya adalah memulai segala sesuatunya dengan Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, kita akan membaca Surat Al-Qadar ini, dan kita menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna sesungguhnya kami" uh, ini satu kalimat yang singkat, tapi... Pembahasan atau e, perkataan sudah dimulai dengan sebuah sumpah yang berat. Inna sesungguhnya kami. Artinya apa yang diinikan, yang diceritakan, atau yang akan disampaikan itu adalah semuanya adalah berkaitan dengan aku. Dengan keakuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga misalkan nanti kaitannya surat al qadar atau menurunkan Al-Quran itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan manusia. Uh, misalnya kenabian, kenabian itu kan juga urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kita tidak bisa menawar ya Allah. Misalkan ini kan kita di Jawa Barat nih, masa nabinya orang Arab misalnya. Kapan dong ada misalnya nabi dari Sumedang misalnya? Itu kata Allah. Ya mungkin saja ada Nabi kalau ada setiap dalam Al-Qur'an juga kan ada bahwa setiap umat itu ada nabinya gitu ada orang yang menuntun pada kebaikan. Cuma kita tidak menyebutnya nabi mungkin ya. Mungkin kita menyebutnya dalam babad Siliwangi itu mungkin ya. Bocah Angon atau apa gitu ya. Orang yang membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Nah itu nabi. Nah, inna nabi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menawar-nawar sebagaimana orang-orang Yahudi Allah jangan dari suku Kures, Nabi itu ya dari Bani Israel saja gitu misalnya itu tidak bisa karena Nabi adalah min amrillah dari urusan Allah Subhanahu Wa Taala imamah misalnya imamah itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai imam kan Allah mengatakan ini jailuka linasi imamah kami jadikan engkau itu sebagai imam jadi Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Bukan orang-orang Bani Israel yang mengangkat Ibrahim sebagai imam. Tapi Allah lah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam. gitu ya. Kenapa? Nanti dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan bahwa imamah itu adalah ahdi. Urusanku. Perjanjian denganku. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim itu sebagai imam. Ya, selain sebagai nabi karena Nabi dengan imam itu ada satu irisan yang bersamaan. Jadi, makom menubuah dengan makomul imamah itu ada irisan yang cukup e, besar, gitu ya, e, posisinya yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi, kalau imamah dipisahkan dari nubuah, wah itu agak repot, gitu ya. Tapi imamah dengan nubuah itu punya irisan yang sangat kuat, sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim itu apa? ini jailuka linnasi imam kami jadikan kau sebagai imam sebagai pemimpin kenapa Nabi Ibrahim kemudian mengatakan Wamin min ya Allah jadikan juga anak-anakku keturunanku sebagai imam tapi Allah mengatakan nah tidak semua anak-anak Nabi Ibrahim itu bisa menjadi imam karena di antara anak Nabi Ibrahim itu ada yang tidak soleh ada yang tidak e, mempunyai kapasitas ada yang tidak cocok jadi pemimpin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? La yanalu ahdi adz Bahwa urusanku ini, perjanjianku ini, nah itu tadi urusan apa? Urusan masalah keimaman gitu. Itulah ya nalu ahdi Dolimin tidak sampai atau tidak meliputi orang-orang yang zalim. Jadi urusan imamah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nurunin Al-Quran itu urusan Allah, milih nabi urusan Allah, milih pemimpin juga urusan Allah. Nah ini dalam masa pemilu kemarin, misalnya kita sering, saya lah sering mendapatkan ini tentang anjuran pemimpin yang tablik, amanah, dan fatonah gitu ya. Itu seakan-akan kepemimpinan itu menjadi rukun kesekian dari keimanan, sehingga kalau tidak milih itu wah, tanggung jawabnya berat. Oh, disiksa di neraka gitu ya dan lain sebagainya. Tapi pas masa kepemimpinan ilahiyah itu tidak nerima ini agak aneh gitu. Ya. Jadi menginikan urusan duniawi tapi masa sih Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk untuk urusan ukhrawi misalkan setelah nabi udah selesai pada urusan ini kan berjalan sampai akhir zaman gitu. Sehingga apa? Ya urusan imamah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggal terima saja kumaha. Kata Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Allah yang ingin gitu ya. Kita tidak bisa menginginkan. Sama seperti Al-Qur'an Al-Qur'an diturunkan dalam eh uh, bilugot Arabiyyin mubin misalnya. Medianya itu dengan bahasa tertulis seperti ini. Ya walaupun ada beberapa penafsiran lugot Arabiyyin di situ bukan bermakna eh uh, bahasa medianya gitu bahasa Arab tapi struktur logikanya yang disebut kuat dan itu disebut orang yang punya struktur bahasa yang baik cara berpikir yang baik itu disebut Arab jadi bukan bukan bahasanya bahasa Arab itu maka disebut Arabiyin Mubin bahasa Arab yang ya berbeda dengan bahasa Arab yang biasanya gitu jadi Arab di sini ya bisa diinikan dalam beberapa tafsir misalkan ada satu buku yang menarik at tahqiq fi kalimatil quran misalkan jadi penelitian terhadap kalimat-kalimat Al-Qur'an atau kata-kata di dalam Al-Qur'an nah, itu disebutkan makna-makna Arab ada yang menunjuk kepada suku ada yang menuju kepada bahasa tapi ada yang menunjuk juga kepada kekuatan logika dan kekuatan argumen yang dimiliki oleh Al-Qur'an dan dalam setiap E, makna Arabiyin yang kaitannya dengan Al-Quran itu lebih merujuk kepada e, kekuatan dari bangunan e, rasional misalkan gaya berpikir yang e, kokoh dari Al-Quran maka disebut Arab maka ketika misalkan di surga nanti bahasanya bahasa Arab iya betul bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab sebagaimana yang ada di Arab Saudi atau yang ada di mana gitu enggak tapi sebuah bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang orang tidak mungkin memiliki kesalahpahaman dalam hal bahasa tersebut. Apa seperti apa bentuk bahasanya kita belum tahu. Kan belum ada yang masuk surga gitu sehingga kita tidak menyebut itu bahasa tertentu. Tapi disebut dalam Al-Qur'an itu Arab. Wah, Rasulullah pun berbangga bahwa nanti aku adalah orang Arab bahasaku bahasa Arab dan nanti bahasa ahli surga tuh bahasa Arab. Nah, maksud Rasulullah itu adalah bahasa Arab yang tadi itu bukan bahasa Arab yang ya yang berlaku sekarang di uh, beberapa tempat misalnya gitu ya. Jadi inna sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu wa taala aku ini sebuah uh, tadi E, kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak bisa ditawar oleh siapapun inna sesungguhnya kami anzalnahu kami telah menurunkan hu itu kembali kepada mana itu kan belum jelas juga kemana, kepada kemana domir itu dikembalikan kami telah menurunkannya Nah, cuma kembali kepada penafsiran Al-Quran bil Quran, misalkan tadi di surat Al-Baqarah itu kan, eh, Syahrul Ramadan al-Ladhi unzila fihil Quran. Nah, jadi, hukunya itu kembali ke pemaknaan orang yang berkaitan dengan orang yang sudah paham gitu. Tapi tidak disebutkan eh, uh, itu. Nah, kenapa tidak disebutkan? Nah, biasanya uh, kalimat yang memiliki atau makna yang tidak diketahui itu menunjukkan kebesarannya gitu. Tidak diketahui uh, zatnya misalnya. Kul huwa Allahu ahad. Katakan dia, dia siapa itu? Allah. Nah baru disebutkan Allah. Jadi huwa di situ sesuatu yang penuh misteri gitu dan misteri itu menunjukkan keagungan. Uh, Syekh Al Qushayri Lisha netil kalailah, misalnya itu berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi untuk mengagungkan kebesaran malam tersebut, gitu. Jadi inna sesungguhnya kami anzal nahu, telah menurunkannya fi Lailatul Qadar pada malam al Qadar. Apa al Qadar itu bisa bermakna so, penentuan. Jika sesuatu fi hayuf rokukulu amrin hakim katanya dalam al quran itu pada malam itu dibagi segala urusan itu dengan bijaksana. Jadi kan ada disebut juga kalau kita punya proposal kehidupan, maka mintalah pada Lailatul Qadar itu karena Allah sudah menentukan tahun ke depan itu akan bagaimana. Jadi kita meminta mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala program program kita. Jadi Allah saya ingin begini, mintalah kepada Allah supaya diberikan kemudahan untuk mewujudkan hal tersebut, hal tersebut misalnya seperti itu. Nah itu maknanya adalah bisa ditentukan Jadi pada malam penentuan Yang kedua Al-Qadar itu maknanya e, Kemuliaan Pada malam yang penuh kemuliaan Nanti kan tanah zalul malaikat waruh piha Kemudian ada juga makna sempit nah, Kenapa sempit? Itu karena malaikat Tuhan tanah zalul malaikat waruh piha Malaikat turun sehingga Secara ruhannya itu oh, sempit sekali oh, Di tempat dimana orang-orang Menghidupkan malam pada malam, Lailatul qadar itu gitu. Jadi, uh, ininya kemuliaannya itu sangat, sangat, sangat tinggi. Ada perbedaan, kan? Di sini Anzal Nahu dengan uh, Tanzil gitu ya. Kalau Anzal Nahu itu, kata beberapa ulama, ya tentu saja ini nanti bisa berbeda pendapat, tapi menurut saya Jawa diomel, perbedaan pendapat itu tidak terlalu. Uh, menghilangkan makna gitu ya. Jadi mau turun misalkan anzal nahu turunnya itu dafatan wahidah satu kali saja misalkan mau ke pada Rasulullah atau ke Lauhil Mahfud itu kalau tanzil itu kan turun ber e, ada berkali-kali gitu ya. Berkali-kali turunnya itu. Nah, itu tidak memberikan makna yang terlalu signifikan kata saya Jawa di Amuli. Inna sesungguhnya kami Anzal kami telah menurunkan Al-Qur'an Lailatul qadar pada malam yang penuh dengan kemuliaan malam penentuan malam di mana di situ para malaikat turun dan bumi menjadi tempat yang sangat sempit karena datangnya para malaikat. Nah, kenapa para malaikat itu turun? Nanti kita uh, bahas. Inna Anzal Nahu Lailatul qadar. qadar. Tahukah kalian apa itu laylatul qadar? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang uh, untuk tadi menunjukkan keagungan uh, apa keagungan uh, peristiwa itu misalkan al koriyah wa ma hamal tahukah kamu al koriyah al apa al itu nah itu yomayakunun nas kalfarosil mabsur ala al quran mendeskripsikan Al-Quran atau peristiwa Qariah itu kiamat itu dengan deskripsi yang luar biasa itu ya e, menarik itu sebetulnya nah sama dengan al qadar juga kemuliaan al qadar itu wama adro kama lailatul qadar tahukah kalian apa itu al qadar itu malam lailatul qadar itu nah Allah subhanahu wa taala mengatakan lailatul qadri khairun min al fishar jadi kemuliaan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah bahwa secara rentang waktu itu satu malam ini adalah satu malam yang sama seperti seribu bulan. Nah, seribu bulan itu kalau dihitung mungkin sekitar 80 tahun. Jadi kalau kita menghidupkan satu malam kita dapat misalkan Lailatul Qadar apakah di 19, 21 atau 23 atau di 10 hari terakhir 27 misalkan maka kita akan mendapatkan keberkahan dari sama seperti seribu seribu bulan gitu ya dan ini adalah sesuatu yang layak untuk dicari gitu ya dikejar mungkin nanti ada etikaf mungkin ada uh, baca Quran dan lain sebagainya Anak kulihal bagi para jemaah yang berburu laylatul qadar mohon didoakan uh, semua bangsa kita supaya mendapatkan kebaikan bangsa dari saudara-saudara kita di Palestina jangan dilupakan ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dengan sebaik-baiknya ya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikat warruhu fiha tanazzul ini kata Syekh al Syari itu menandakan bahwa ada istimror bukan hanya sekali karena di situ maknanya tatana zalul malaikat. Jadi malaikat itu Turun berkali-kali. Jadi pada malam-malam tulu itu malaikat turun gitu. Dan itu tidak hanya terjadi sekali. Ta tanazalul atau tanazul tanazzalul tana tana malaikah tanazul itu artinya turunnya ya berkali-kali, tidak hanya sekali. Dan itu menunjukkan makna istimror, keterusan, keberlanjutan. Jadi bukan hanya sekali. Jadi tahun ini selesai, nanti tahun depan ada lagi, ada lagi dan seterusnya dan salah satu keberkahannya itu adalah karena turunnya Al-Qur'an e, yang menjadikan tempat dan keagungan dari menjadi penanda keagungan e, bulan bulan Ramadan ini. Nah, kenapa malaikat ini turun tadi dan sehingga menjadikan tempat ini menjadi tempat di bumi ini menjadi tempat yang e, sempit itu ada beberapa hal. Yang pertama, malaikat turun katanya ingin menyaksikan apa yang tidak bisa mereka saksikan atau tidak bisa mereka lakukan. Apa? Misalkan ingin melihat hamba Allah Subhanahu wa taala itu menangis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Karena dosa, karena maksiat yang di dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menangis. Jadi malaikat ingin melihat satu kenikmatan Uh, hamba itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, gimana sih senangnya seorang uh, tuan uh, yang kehilangan unta di tengah padang pasir yang sangat panas? Jadi, kalau kita melakukan perjalanan di tengah padang pasir yang sangat panas dan kemudian unta hilang dengan semua perbekalannya. Tak lama kemudian atau setelah sekian lama dicari unta itu balik lagi kepada tuannya. Betapa senangnya orang tuan itu melihat unta yang kembali. Nah, kebahagiaan atau kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala itu seperti itulah katanya seperti itu. Walaupun tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang justru menambah keagungan tuh keagungan si hamba tersebut. Tapi kebahagiaan menemukan hamba yang hilang itu mungkin digambarkan eh, seperti itu tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala oh, lihat katanya, hambaku menangis dan bertobat kepadaku. Ma malaikat itu ingin menyaksikan bagaimana hamba-hamba yang bermaksiat ini oh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang pada saat ini kesempatan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan maghfirah itu kan Ramadan itu ada beberapa bagian gitu ya, ada uh, dibagi katanya rahmat, kemudian di akhirnya dengan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Ramadan ini kita meminta magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang pernah saya bacakan itu adalah orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termaktub dalam khutbah Rasulullah menyambut Ramadan. As-saqiyu man ma Allah fi orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tayangan ini selesai misalnya diampuni ya ilahi amin gitu ya. Nah, yang kedua eh uh, malaikat itu ingin menyaksikan orang-orang yang berbagi. Karena malaikat kan tidak memerlukan makan, minum dan lain sebagainya, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin ya semua sama tidak memerlukan itu. Nah, hanya hamba Allah yang bisa seperti itu manusia dan malaikat ingin menyaksikan bagaimana seorang hamba itu berbagi dan berkhidmat kepada orang lain. Jadi, selain bertobat kepada Allah, salah satu amalan yang paling utama adalah perkhidmatan kepada orang lain. Berkhidmat kepada orang lain membantu orang-orang yang memerlukan. Nah, jadi banyak nanti teman-teman kita yang pada malam Lailatul Qadar itu tidak berada di masjid-masjid, tidak ada di tempat-tempat uh, ibadah, tapi mereka berada di lingkungan orang-orang yang du'afa. Dalam riwayat disebutkan, Ubu'uni fi du'afa'ikum. Kalau kalian ingin cari aku, kan carilah aku di tengah kaum du'afa. Bukan di masjid, bukan di mana, gitu. tapi carilah aku di kalangan orang-orang yang tu'afa. Ubuhuni fi du'afa'ikum. Carilah aku di kalangan kaum tu'afa. Itu dua hal yang menyebabkan malaikat ingin turun dan menyesaki bumi ini. Ingin menyaksikan hamba Allah bertobat. Ingin menyaksikan hamba-hamba Allah yang berbagi dengan sesama. Nah, itu sebetulnya juga dua amalan yang layak dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi tanah malaikat ruhu fiha. Jadi malaikat itu turun untuk menyaksikan hamba Allah. Waruhu dan ruh itu siapa? Ya kalau menurut saya al kushar itu uh, satu ciptaan Allah yang lebih tinggi dan lebih mulia dari malaikat. Ya ruh itu bagaimana bentuknya? Walau alam katanya tidak ketahuan, tapi sesuatu yang sangat agung, lebih agung daripada malaikat. Apakah itu Jibril? Nah, Jibril katanya termasuk dari para malaikat itu dan ini lebih mulia daripada malaikat Jibril. Jadi Jibril itu adalah malaikat yang ya digambarkan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu perintah Allah ya ke Jibril. Ada perintah anu lewat Jibril dan lain sebagainya itu. Jadi malaikat Jibril alaihissalam ini e, sudah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan posisinya sangat agung. Akan tapi zalul malaikah waruh ruh, ruh ini adalah sesuatu yang lebih mulia. Jadi Malam Lailatul Qadar itu dimuliakan dengan kehadiran para malaikat dan ruh ini. Apakah ruh itu? Ya, kita tidak tahu. Satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih agung dibandingkan malaikat dan ini menjadi salah satu keberkahan dan uh, penanda keberkahan untuk malam uh, Lailatul Qadar. Ya, bi bi Ya ini dengan izin dari Tuhan, dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengizinkan Roh ini turun sampai ke e, bumi dan berkumpul dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberkati pada malam tersebut. Biidni robihim. Jadi bi'amri robihim. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, min kulli amrin salam. Ya min kulli amrin dari segala urusan. Ya. Jadi ai ma'akul lima minhum salamiyun ala awliyai. Jadi malaikat itu akan memberikan malaikat dan roh itu akan memberikan eh, apa namanya keberkahan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salam keselamatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada malam itu menemukan atau men, 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 ini kan kedekatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajr sampai terbitnya fajar artinya mungkin waktunya itu dari malam sampai terbitnya uh, fajar. Ini menandakan waktu dari Lailatul Qadar itu. Nah, Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan para pemirsa bisa bersama-sama mungkin kita berburu Lailatul Qadar dengan cara tadi, bisa bertobat pada Allah atau berkhidmat kepada orang lain atau dua-duanya juga bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, Mudah-mudahan kita semua pada Ramadan ini mendapatkan keberkahan seribu bulan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa dari para jemaah sekalian untuk saya secara pribadi dan juga untuk para jemaah semua yang hadir dan menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma kifki labillah. Alaihi hitawakal tuhaillunib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم اغسلني لي فيه من الذنوب. وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين اللهم يا الله bersihkan aku di bulan ini dari dosa sucikan aku dari aib ujilah hatiku di taqwal kulub wahai yang menghapuskan seluruh kesalahan para pendosa